Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gua, di channel termager ya guys ya. Seperti biasa, kita pakai commander yang mager. Ya apalagi kalau bukan Tarsika. Ini tadi gua dapet Lancelot. Ya sebenarnya sih masih belum tahu sih mau main ke arah mana, cuman ya udahlah ya. Kita ngalir aja, kita lihat situasi, kondisi, dan toleransi kita main ke arah mana hari ini. Yuk, dapat inspire, cakep banget dapat inspire ya, udah pasti kita ambil inspire ya. Kalau misalkan nanti situasi dan kondisinya nyuruh main ke arah team slayer, oke. Sementara kayak gini dulu boleh ya, pokoknya nanti kita ambil-ambilin dulu aja hero-heronya. Kita lihat kira-kira enaknya Pak di kemanain. Tapi kayaknya kalau bisa sih gue pengen keluar sedikit, keluar dari Wind Slayer ya. Ya gue pengennya tuh kayak Hyper, Sun Gokong, Wind Slayer gitu, atau kalau nggak Liomor atau Nata juga boleh ya. Kalau misalkan dapet sih kristalnya, cuman kita kan belum tahu dapet apa enggaknya. Oke, sementara kita hyperin dulu Hayabusanya ya, soalnya Wind Slayer juga belum aktif kok. Masih lawannya elementalis. Lu menang sini, menang lah ya. Oke, cakep sekali, masih win streak seperti biasa lah. Kalau di awal-awal mah ya kita cari menang-menang dulu ya, kalaupun kalah ya kita irit-irit dulu. Oke, ada Kimi. Ini kayaknya boleh sih kita gaskin next slot aja, aktifin Wind Slayer-nya ya. Oke, inspire kita kasih ke Lancelot. Ini kayaknya kita jual aja, kita ambil dulu Roger ya. Kalau misalkan nanti jadi ke Wind Slayer Gunner dulu juga boleh. Lawannya Mia Panggung, menang lah ya. Wind Slayer-nya udah aktif kan, udah megang Wind Slayer apa namanya, inspire juga, udah modal bagus. Cakep sekali, masih win streak, masih berapi-api cok. Kita darah masih 100 yang ya, semoga aja wangi sih Roland kita. Dapet kristal Wind Slayer. Kalau misalkan nanti star core-nya bagus, mungkin boleh sih ke 6 Wind Slayer juga, atau kalau enggak juga ya ke arah Swordman juga bagus sih. Dapat Hexclaw ya, lumayan. Dapat Hexclaw, ada Roger. Oke, santai dulu, kayak gini dulu aja ya, masih belum ada yang bisa dirubah. Let's go, lawannya Archer. Menang sih Archer tuh, kalau buat di early sekarang agak kurang gitu ya. Lagi one-one-nya udah di nerf juga kemarin berkali-kali, kayaknya udah 2 atau 3 kali ya. Cakep sekali, masih win streak. Jangan aja cok di PHP-in montun kayak kemarin. Awal-awal udah dikasih enak-enak. Oke, ada gore. Kayaknya abis ini bisa sih cari cuan dulu. Lawannya, wah ini sih yang nyebelin cok. Ini di early udah ketemu yang kayak gini-gini sih, udah sumpah sih nyebelin cok. Ampret, Lancelotnya mau cut, cuy cuy. Bunuh satu lagi bisa nggak? Satu lagi. Anjir, nggak bisa cok, kena 16. Kiminya masih kurus krempeng gitu. Ada Kimi 2 biji, oke.
Oke. Ini langsung aja kita pasang jauh head. Jauh head pula tuh. Igor ya. Mayan dapat Esme janda 3 gold. Kasih item yang bagus pun tuh. CHS boleh. Anjir. Dikasihnya item magic semua, cok. Oke okay lah ya, sambil winter lumayan buat pengaman nih. Sebenarnya dapatnya yang water. Kita bintang 2-in dulu boleh sih. Soalnya gore damage-nya lumayan juga, cok ya, walaupun nggak aktif. Oke. Kayaknya kita pasang dulu si Jin dulu buat bantu TB-TB. Lagian kalau udah aktif 3 Wim Slayer juga. Lawannya Nature Spirit. Wah. Kalah lagi dong. Gila. Lancelot kita kena petir Dora. Kampret. Ya bisa yuk Kimi. Udah bintang 2 loh. Kimi bisa yuk. Anjir. Kalah lagi, oke, santuy, tinggal 69 ya, santuy, seperti dipantuy, langsung aja kita gaskan lagi, ada Valir, boleh sih kita masukin Valir lagi ya, kayaknya gak kita pakai kali ya, ada Estes. Berarti ini Yin kita jual aja kali ya. Kita ambil Estes lumayan kan. Ya semoga aja sempet ngeheal kan, jadi nambah 2 darah lumayan banget kan. Menang gak nih? Menang lah ya. Gila cok, gor sakit cok, walaupun aktif itu tag-nya doang. 10.000 cok damage-nya cok. Oke, darahnya 71 lagi ya. Lingkaran gore sih lumayan sakit cok. Ada Kimi lagi. Ada Kimi, nggak ada yang main Wing Slayer sih. Apa mau gas ke 6 Wing Slayer ya? Ya udahlah ya, kita simpen-simpenin dulu aja. Kita lihat nanti mau kemana. Kita dapat Starfer Wim Slayer-nya yang water. Sebenarnya sih ya kurang bagus sih kalau yang water. Dia cuma nge-freeze gitu aja kan, kayak ngebekuin musuh. Kalah maning Son. Darah tinggal 60, is okay ya. Masih aman sih kalau masih 60. Ya ampun, itemnya cuy, enggak ada yang bagus dong. Concentrate buat apaan sok kita, cok? Kita ambil hero aja kali ya. Wah, si anjir. Brody diduluin dong. Enggak sopan banget cok tuh orang, cok, nyerobot-nyerobot aja. Ya udahlah ya, lumayan dapat Rafaela 3 gol. Ada Lancelot lagi, langsung kita gaskan aja. Ada Leomord, apa kita mau pakai hero legend aja kali cok? Kita simpen dulu aja kali ya Leomordnya. Boleh juga sih pakai hero 5 gol semua, jadi kayak mungkin pakai 3 atau 2 hero, cuma pakai hero legend semua kan. Yuk bisa ya Lancelot. Bisa lah ya. Anjir. Jangan bilang kalah, cok. Bakar lagi. Anjir nge-lag. Oke, untung aja menang, cok. Ada Lancelot lagi, lumayan ya udah bintang 2. Slot 8 tinggal cari linknya doang sih. Ada Estes lagi,
Boleh kali ya kita pakai dulu. Kalau misalkan dua-duanya ngehil kan jadi nambah 4 darah ya. Oke, let's go. Dapat Johnson lumayan. Oh gila. Laylanya udah gendut kok. Udah bintang 3 aja dia. Oke, lumayan ya. Darah 66 lagi. Ini kayaknya gimmick kita simpen dulu boleh. Ini juga kita simpen dulu. Soalnya masih belum tahu juga cok mau ke arah mana. Banyak rencana tapi nanti tidak sesuai rencana tuh kacau sih. Darah 66. Ada Lancelot lagi. Ada Sun Gokong cok. Ada Sun Gokong, apa mau pakai Hero Legend aja kali ya? Boleh sih kita coba. Berarti ini kita jual-jualin aja sih. Kayaknya kita nggak main Wim Slayer dulu sih buat hari ini. Lagian Star Core-nya juga nggak bagus-bagus amat. Berarti apa mau pakai Link, Sun sama Leomord ya? Pakai tiga Hero Legend. Ya ampun itemnya tuh dapat Astro. Kayaknya kita ambil clone aja kali ya. Sama Has Claw lagi boleh. Dan slot kita ambil dapat Star Core. Workman aja kali ya kita ambil. Ada Sun lagi, cok. Kita Estes. Ada Minotaur. Oh, sumpah ini. Galau gua, cok. Hero-hero legendnya banyak yang keluar. Cuman linknya kagak nongol-nongol, cok. Linknya kagak nongol-nongol kemana nih? Kita masukin Leomord boleh kali ya. Ini kita mulai jual-jualin dulu. Kita mau sedik pelan-pelan transisi ya sambil cari linknya dulu. Minotaur kita simpen dulu aja. Ada Nata juga, cuy, cuy. Dan slot lagi. Dan slot lagi nih berarti Hayabusa kak. Kita jual aja kali ya. Oke, udah 6 Wim Slayer ya. Semoga aja masih bisa bertahan. Sambil cari Lancelotnya, Lancelot ceilingnya dulu. Oke, darah 72 lagi, cakep banget nih SNS nih. Kalau buat player Tars 3 sih ngebantu banget cok. Yuk, Lancelot ya, bekuin lagi. Oke, masih ada Winter, santoy. Santai, santai, santai. Kasih heal lagi. Cakep banget. Cakep, cakep banget tuh. Wah, si kampret pakai acara seri pula. Wah, sumpah sih banyak hero-hero 5 gold dari tadi. Ada Sun lagi, cok. Ini kayaknya ini kita jual aja kali ya. Oke. Lagi kan sebabnya udah aktif juga kan. Tambah Hayabusa. Ini kita pakai dulu boleh. Sumpah sih cok, ini tinggal cari link doang cok. Kayaknya kita pakai Sun sama link aja kali ya. Ini Leomord kita jual aja kayaknya. Kita pakai dua hero legend aja kali ya. Soalnya takutnya nggak keburu rata bintang 3 cok. Sun kan udah bintang 2 ya, udah lumayan. Jadi kita pakai Sun sama link aja. Karinanya cok. Karinanya cok. Bisa nggak? Oke, bisa lah ya. Cakep sekali. Wah, kampret. Linknya nggak nongol-nongol dong. Ini linknya lagi kondangan kali ya. Ada Lancelot lagi. Ini skip dulu. Wah, sumpah sih ini. Ini kayaknya Mino nggak usah kita pakai ya. Ya ampun, linknya cuy, cuy lagi kondangan di mana dia cok, cok kagak nongol-nongol, kagak nongol-nongol cuy.
Oh, kita pakai dua hero aja kali ya? Pakai Sun sih kayaknya. Soalnya Sunnya udah bintang 2. Sunnya udah bintang 2. Oke, menang sini. Santuy, santuy, masih menang lah ya. Sumpah lo muntun, jangan ngeprank gue lagi, cok. Sun aja udah bintang 2 nih, link aja sebiji kagak nongol-nongol ya. Wah, ada link, cok. Gak ada yang ambil, kita sikat nih. Link dong buat gua. Cakep, dapat link ya. Udah langsung kita gaskan aja kali. Udah tipis-tipis so, darahnya musuh juga. Kalau misalkan nggak kita gas-gas malah nggak keburu jadi nanti. Kayaknya kita pakai 3 hero dulu kali ya. Leomord kayaknya skip dulu aja. Anabi skip dulu. Ini item kita kasih ke Link dulu. Di sini kita pakai dulu Lancelotnya ya, soalnya Lancelotnya juga kan udah 7. Anjir, nggak sempat masukin, kampret. Ya ampun, pas banget ketemu yang main natur pula, cok. Dalam, 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 dalam. Kampret, kampret. Pas kayak gini langsung ditemuin sama natur, kampret banget muntun. Oke, kena berapa cok? 29 ya. Tinggal 39, oh, is okay lah ya. Sunnya udah 7. Linknya kita copy aja kali ya, kita kan punya copy 1, punya clone. Oke. Kita masukin lagi Lancelot. Sebenarnya kalau misalkan dapat Crystal Wing Slayer sih kita nggak pakai Lancelot aja bisa sih. Cuman ini berhubung nggak kita nggak punya Crystal Wing Slayer jadi ya agak ragu tuh. Gue cuma mau pakai Sun sama si Link. Ya kalau misalkan udah bintang 3 sih berani gitu kan. Ini masih kurus krempeng. Mau pakai dua hero ketemu yang main nature. Oke, cakep cok, yang main nature udah pulang cok. Sunnya jadi. Oke, Lancelotnya juga jadi. Berarti tinggal dua ronde lagi nih udah rata bintang 3 nih. Nanti kalau udah rata bintang 3 kita gaskan pakai dua hero aja ya. Kita lihat perpaduan antara Gokong dan Link. Yuk kasih immortal boleh. Immortal buat Shin Gokong boleh. Dapet DHS Crystal Beam Slayer. Wah, ini bisa sih pakai dua hero, cok. Link lagi. Ini berarti udah pasti Crystal Beam Slayer kita kasih ke Sun. Inspire DHS kita kasih ke Link. Ya santuy dulu ya, satu ronde lagi kita gaskan pakai dua hero. Oke, ada yang main mystic buraf sih, cuman is okay lah ya, santuy aja. The power of monyet jay sama capung ya, satu lagi perpaduan antara capung dan monyet ya, salah ya. Oke, mystic buraf bukan masalah. Kita pulangin dulu, cakep sekali. Oke, linknya juga jadi. Kita gaskin pakai dua hero aja kali ya. Kita gaskin pakai dua hero boleh. Kita lihat posisi musuh. Kayaknya kita kasih ke sudut sini boleh sih. Oke, winternya kayaknya kita kasih ke Link aja ya. Buat pengaman, cok. Nanti kebablasan, cok, kalau nggak pakai pengaman.
Let's go. One-one-nya masih bintang 2 sih. Santuy lah ya. Jeprot, cakep. Yuk ke sudut dulu, cakep. Langsung one-one-nya hilang. Udah lah ya. Udah auto win sih udah kayak gini, cok. Udah auto win sih. GG ya. Nih monyet dan capuk. Kita lihat posisi masih nggak berubah. Kayaknya udah pasrah banget tuh dia, cok. Oke. Udah sih. Kayaknya udah kayak gini aja. Let go. Masukin gongnya di gengbang. Jepret, hilang. Wah, anjir, stunnya hilang, cok. Stunnya hilang, cok. Santuy, masih ada winter. Cakep sekali, masih belum balik, cok. Is okay ya. Masih belum balik. Ada immortal. Wah, ada, cok. Jangan diambil, please. Cakep sekali, dapat immortal buat Sun Gokong ya. Udah mantep sih ini, udah sih, udah auto win, cok. Udah kayak gini, immortal udah dapet, crystal wings lainnya juga udah dapet. Kenapa nih orang, cok? Sumpah nih orang udah pasrah banget sih kayaknya. Nih kita ganti immortal aja, berarti inspire-nya kita kasih ke Lancelot aja kali ya. Ini Lancelotnya juga ngebantu doa, cok, dari belakang, cok. Posisinya masih nggak berubah, kayaknya kita majuin aja sih. Let's go. Ini one-one-nya udah bintang 3, cok. Tapi sayang, cok, one-one-nya kayak kerupuk, cok. Lompat lagi, capung. Ah, gila sih, cok. Pakai dua hero aja kagak ada yang mati, anjir anjir. Sumpah sini dua hero kuat banget sih. Pakai dua hero nggak ada yang mati, apalagi kalau misalkan tadi pakai 3 atau 4 hero legend ya. Oke. Kita berhasil menang pakai combo mager lagi. Buat kalian yang mungkin mau request combo boleh banget, cok, ditulis aja di kolom komentar, nanti kalau sempat gue bikinin ya. Oke, jadi segitu dulu aja video dari gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten gue selanjutnya. Yeah.